أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ta'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadhna minkum mitsaqan ghalizan wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan sabila wa maqtan wa ma'an sabila. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum, dan jika kamu ingin, istibdala zaujin, mengganti istri, makana zaujin, di tempat istri ya, yang lain yang sudah ada, ai akhaza badalah, ia mengambil akan gantiannya, bi'an tolak tumuha, dengan bahwa kamu menceraikan dia istri. Jadi diceraikan istri yang sudah ada, cari lagi perempuan yang lain gitu. Ya. Wa in aradtum istibdala, dan jika kamu ingin mengganti istri, istibdala zaujin, maka na zaujin, di tempat istri yang lain yang sudah ada, maksudnya ai akhadha badalaha, artinya ia ambil akan gantiannya, bi an talaqtumuha, dengan bahwa kamu ceraikan dia tu istri, wa qad ataitum ihdahunna, dan sungguh kamu telah mendatangkan satu daripada mereka, ai zaujati, istri-istri itu, qintaran, malan kasiran, qintaran, harta yang banyak, sodakon atau sidakon, sebagai bentuk mas kawin. Fala ta'khudhu minhu syai'an, maka janganlah kamu mengambil darinya sedikit pun sesuatu. Atakhuzunahu buhtanan, apakah kamu mengambil daripada akan dia buhtanan, sebagai buhtanan zulman, sebagai bentuk kezaliman, wa isman mubinan, dan dosa yang jelas, bainan yang jelas, wa nasmuhuma, dan nasab keduanya, isman mubinan, alal hali atas hal, wal istifhamu litaubikhi, dan istifhamnya namanya litaubikhi, wal inkari, dan istifham inkar. Fi qawlihi, pada firman Allah, wa kaifa ta'khudhunahu, ay bi ayyi wajhin, dengan jalan apa, wa qad afdha wa shalla ba'dukum ila ba'din, dan sungguh telah sampai sebagian kamu ila ba'din, kepada sebagian lainnya, bil jima'i, dengan jima',
al-mukarrari yang ditetapkan lil mahri bagi mahar. Wa akhazna, dan mereka telah ambil minkum daripada kamu misakan ahdan, janji ghalizan syadidan yang kuat. Wa huwa, dan dia itu adalah ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya. Min imsakihina, daripada menahan mereka bima'rufin, dengan secara baik. Au tasri'in atau menceraikan mereka. Au tasri'in bi ihsanin, dengan secara baik. Ya, jadi kata Allah, ataitum wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin, dan jika kamu ingin mengganti istri di tempat istri yang lain, yaitu ia mengambil gantiannya istrinya dengan bahwa kamu ceraikan istri yang sudah ada, dan kamu datangkan satu daripada mereka itu, kamu sudah datangkan mereka khintaran, berikan kepada mereka harta yang banyak. Ya, udah dikasih mas kawin. Udah dikasih mas kawin. Jadi kalau umpama kita kepengen nikah kepada istri yang lain lagi, istri yang sudah ada kita ceraiin. Dan kita udah kasih mas kawin kepadanya. Fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan kamu ambil darinya sedikit pun mas kawin yang sudah kita kasihkan. Ata'khudhunahu buhtanan, apakah kamu ingin mengambil itu, menjadikan itu sebagai buhtanan, zulman, kezaliman, wa isman mubinan, dan dosa yang jelas. Jadi jangan kita udah nikah sama seorang perempuan, kita ceraikan perempuan yang ada, kita ambil perempuan yang baru, ya, mas kawin yang kemarin sama perempuan yang pertama kita ambil buat nikah sama perempuan yang baru. Enggak boleh begitu. Ya, jangan kayak begitu. Jadi dulu terjadi kayak begini, perempuan disembarangin. Tanda kita cinta sama istri kita, kita bawain duit yang banyak, seukuran banyak kemampuan kita. Tanda kita cinta. Bukan kita dibawain duit apa, kita dibawain duit. Perempuan dibawain mas kawinnya apaan? Seperangkat alat sholat. Bukannya jangan mau sih, yang bener aja gitu. Oh, sembahyang lah kita sembahyang insya Allah, jangan kayak begitu. Ya, jangan beri apa yang membuat tuh perempuan jadi bangga, perempuan jadi senang, dan itu sesungguhnya tanda cinta kita sama dia. Kita cari duit secari-carinya, kita beliin tuh emas. Memang sebaik-baik perempuan itu yang maharnya sedikit, tapi jangan dijadikan senjata itu. Ya, kesianan perempuan. Kita harus muliakan perempuan. Di antaranya kita cari semampu kita duit buat hadiah buat orang yang kita cintai, yang si kita sayangi. Jangan kita jadiin dalil itu. Ya. Sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya murah. Bukan begitu. Ente pelit. Jadi kita harus muliakan perempuan, sayangi perempuan, apalagi orang yang kita cintai. Cari duit, kumpulin duitnya. Yang ukuran kita mampu, kita udah cari.
Jadi Islam itu tidak, ya, zalim tidak memanfaatkan keadaan, enggak. Ya, jadi kalau kamu lakukan itu adalah apa? Itu adalah ya kezaliman, itu adalah dosa yang jelas, bayyinan yang jelas. Nah, ini dikatakan wal istifhamu litaubih. Istifhamnya namanya litaubih, untuk mencela. Afala ta'khuzuna minhu syai'an? Ata'khuzuna bu'tanan? Apakah kamu ata'khuzuna bu'tanan? Istifhamnya ata'khuzuna itu istifham. Ata'khuzuna bu'tanan? Apakah kamu ambil itu dengan secara zalim? Jangan berbuat zalim. Wa kaifa ta'khudunahu bi ayyi wajhin wa qad afdha wa sala ba'dukum ila ba'din. Bagaimana kamu ambil dia bi ayyi wajhin, dengan mana-mana jalan, dengan jalan yang bagaimana? Wa qad afdha wa sala, sungguh telah sampai ba'dukum, oleh sebagian kamu, ila ba'din, kepada sebagian lainnya. Bila jima'i, dengan jima'i. Ya. Jadi sungguh telah sampai sebagian kamu dengan sebagian lainnya. Maksudnya sudah sampai apa? Sudah dijima'i. Ya. Sudah disetubuhin. Masa duitnya mau diambil lagi? Jangan sampai. Ini ujian orang nikah begitu kadang. Ya. Udah nikah pan begitu aja, mau ganti lagi. Waduh, aduh. Mau ganti lagi yang baru, udah tahu yang ini. Jangan sampai begitu. Ya, bil jima'il muqarrar lil mahr, dengan jima' yang sudah diikrarkan untuk mahar. Ya. Wa akhazna minkum mitsaqan, dan mereka telah mengambil kepada kamu janji ahdan ghalizan syadidan yang kuat. Wa dan dia itu adalah ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan, min imsakihinna, daripada menahan mereka, bima'rufin, dengan secara baik. Jadi kalau kita jadikan dia sebagai istri kita, jadikan istri kita dengan secara baik. Au tasnihinna bi ihsanin, atau menceraikan mereka dengan baik. Kalau kita mau ceraikan juga dengan baik. Jangan perempuan diceraikan, ditahan aja, ditanggung aja, digantung. Diceraiin kagak, dikawinin kagak. Jangan kayak begitu. Akhirnya perempuannya bingung. Ini sebenarnya gimana nih? Akhirnya perempuannya ngaduin sendiri, datang ke pengadilan agama. Lakinya kemana? Enggak tahu kemanain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak begini banyak nih. Jangan sampai. May yarham yurham. Siapa yang sayang akan disayang. Sebaliknya, siapa yang suka menyakiti nanti akan disakiti. Anak orang kamu sakiti, nanti anak kamu disakitin. Sayangi, nanti kita akan disayangi. Wala tankihu ma bima'na man, dan janganlah kamu nikahi ma, maknya dengan mana man, orang ya. Nakaha aba'ukum, yang telah menikahkan oleh bapak kamu, minan nisa'i, daripada perempuan-perempuan. Istrinya bapak kita nikahin, enggak boleh, haram, enggak boleh. Bapak udah meninggal, tinggal bininya, dikawinin, haram. Oh bisa begitu? Iya, bini mudanya. Bini mudanya masih muda. Iya. Anak bini tua udah gede juga gitu. Zaman sekarang kan begitu. Zaman sekarang.
Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Sedih ya, sedih. Sedih sekali zaman sekarang. Bukan zamannya yang rusak, orang. Jangan sampai terjadi. Maka anak kita, bapak, ibu sekalian, di rumah anak kita, walaupun anak kita suruh dia pakai baju yang ketutup aurat, paling enggak pakai jilbab aja. Walaupun anak kita semuanya suruh ketutup, pakai baju apa, gamis perempuan anak kita, bilangin begitu, suruh pakai baju gamis. Walaupun di rumah mundar mandir pakai baju gamis. Jangan anak perempuan pakai kaos aja di rumah. Walaupun di rumah juga hemat saya, janganlah pakai kaos ketat. Ini kan jadinya ketat juga, enggak enak. Pakai celana boxing. Aduh ya Allah. Jangan, kita bilangin anak kita. Walaupun di rumah, walaupun kita yang lihat babanya, tetap kita jaga. Kita jaga. Kita menjaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Pakai baju nih, nak, yang bagus pakai bajunya, nak. Walaupun ini ayah kamu, saudara kamu yang lain, pakai baju yang bagus, pakai baju gamis. Turun ke bawah, kemana gitu ya. Masih di rumah kita, walaupun di rumah kita. Hemat saya begitu. Karena sekarang kita lihat perkembangan zamannya, bukan zamannya, orangnya berbuat yang kita sedih lah kalau diceritakan. Sedih, malu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Rasulullah. Illa, kecuali, lakin, akan tapi, ma qad salafa, apa yang sungguh telah lalu, min fi'likum, daripada perbuatan kamu, zalika, demikian itu, fa inna ma'fuun anhu, maka sungguh itu dimaaf, ya, kecuali sungguh perbuatan kamu yang telah lalu dulu, ya, masih zaman jahiliyah, itu dimaaf. Sekarang udah Islam, dimaaf. Innahu ay nikahunna, sesungguhnya dia, artinya nikahnya, kana fahisyatan qabihan, itu nikah yang keji, wa maktan, dibenci. Bekas bini babaknya dia nikahin. Sababan lil makti, karena itu sebab bagi dibenci, minallah, kepada Allah. Wa huwa asyaddul mubdi, itu adalah sangat dibenci. Sangat dibenci yang kayak begini. Ini ada yang seperti ini. Jadi bini mudanya dinikahin sama anaknya. Ini mudanya masih muda. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Wasa bi'sa sabilan, dan itulah seburuk-buruk jalan. Tariqan zalika, seburuk-buruk jalan itu. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, murid-murid kita sampai hari kiamat dijagain daripada perbuatan yang kotor. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.